Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarak ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita sampai pada hari yang begitu kita tunggu bersama-sama. Pada hari yang bahagia buat kita semua adalah hari raya Idul Fitri. Selama satu bulan kita berjuang, pada hari ini dapatlah kita kepada suatu kemenangan. Semoga kemenangan yang kita dapatkan pada hari ini, dia bukan saja kemenangan kita di dunia, tapi juga merupakan bekal, hingga merupakan suatu kemenangan kita di dunia dan di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah. Pada hari ini kita sampai pada Idul Fitri, pada hari yang suci, pada hari raya yang begitu luar biasa dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Maka pada hari ini bersama-sama kita berkumpul, saling memberi maaf di antara sesama kita, bersilaturahmi kepada keluarga, tetangga, serta sanak saudara. Silaturahmi yang biasa kita lakukan pada Idul Fitri kali ini adalah suatu hal yang luar biasa. Saling bertamu di antara sesama kita, berbagi dengan para tetangga, mengucapkan selamat Idul Fitri di antara kawan-kawan yang selama ini berada dalam ruang lingkup kehidupan kita. Maka begitu banyak hal yang kita diberikan oleh Allah pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba," maka barang siapa yang ingin, barang siapa yang senang, ayyumat dafi umurihi, bahwa seseorang itu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yubsatu lahu fi rizqihi. Rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Maka ada satu hal yang luar biasa yang hari ini kita lakukan adalah lakukanlah silaturahmi di antara sesama kita. Bersilaturahmi dengan sanak saudara kita, bersilaturahmi dengan saudara seagama dengan kita, berbagi dengan para tetangga. Maka pada hari ini banyak hal yang kita dapatkan. Pada hari ini ketika kita bersilaturahmi, ada keluarga yang mungkin datang jauh, yang mungkin entah kita belum pernah mengenal sebelumnya. Tapi pada hari ini dengan berkah silaturahmi, hari raya yang kita dapatkan pada hari ini, kita mengenal dengan keluarga kita. Maka pantaslah Rasulullah SAW mengatakan, "A'rifu ansabakum." Perkenalkan dengan nasab-nasab kalian, agar kita mengerti hak dan kewajiban kita terhadap keluarga kita. Maka begitu banyak hal yang luar biasa kita dapatkan ketika kita bersilaturahmi. Maka ketika seseorang menjaga tali silaturahminya dengan sesamanya, ketahuilah bahwa dia sedang menjaga silaturahminya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang menjaga hubungan baik dengan sesamanya, dia sedang menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hari raya ini dihilangkanlah rasa sungkan di antara sesama kita, bersilaturahmi, saling memaafkan. Kalau misalnya pada hari raya saja permusuhan yang selama ini terjadi masih tidak dimaafkan, masih tidak terjaga tali silaturahmi, begitu besar, begitu luar biasa hal yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Karena orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan sesamanya, dia sedang memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersilaturahmi dengan sesama kita pada saat ini, banyak hal yang bisa kita dapatkan, namun ada beberapa yang harus kita hindarkan. Bahwa bersilaturahmi dengan keluarga kita, sanak saudara kita, bersama-sama berkumpul dalam satu rumah yang mungkin ada sepuh di antara keluarga kita, dia berbicara tentang berbagi kasih sayang, berbagi hadiah, berbagi kebaikan yang ada di dalam diri kita. Bahwa bersilaturahmi, dia bukan sekedar muraian. Ketika kita balik ke kampung kita, bersilaturahmi dengan keluarga kita, apalagi pada hari raya, dia bukan sekedar muraian, ingin memperlihatkan kepada orang lain apa yang sudah dicapainya selama ini dibawa ke kampungnya kembali. Bukan itu maksud dari tali silaturahmi. Bukan mufakhran, ingin membanggakan keberhasilan pangkat yang telah dia dapatkan selama ini, itu yang dia dapat dan kemudian dibawa ke kampung lain. Bukan. Bahwa bersilaturahmi adalah berbagi kebahagiaan. Apa yang dia punya, apa yang kita dapatkan akan terasa lebih rasa bahagia itu jika kita bisa bagi dengan sesama kita. Dan bersilaturahmi pada hari raya ini, begitupun pada hari-hari yang lain, bukan saja bersilaturahmi dengan yang hidup-hidup saja, juga bersilaturahmi dengan keluarga kita yang sudah meninggal, dengan menziarahi kubur mereka, datang kepada keluarga kita, ayah kita,
kakek kita, nenek kita. Dikatakan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha." Dulu saya melarang kalian daripada menziarahi kubur, dan sekarang fazuruha, maka ziarahlah pada kubur tersebut. Bahwa kita bersilaturahmi dengan yang hidup pun bersilaturahmi dengan yang sudah meninggal. Ziarahi kubur orang tua kita, doakan mereka, karena di antara amal ibadah yang tak putus bagi orang yang sudah meninggal adalah doa seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Semoga silaturahmi yang kita lakukan pada hari ini, pada hari raya kali ini, itu benar-benar silaturahmi yang mencapai pada hakikat makna silaturahmi itu sendiri. Berbagi kebaikan di antara sesama, menyambung hubungan hati di antara sesama kita, bukan sekedar membanggakan dengan apa yang kita punya, bersilaturahmi dengan mereka-mereka yang masih hidup, dan bersilaturahmi menziarahi kubur keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Semoga dengan hari raya ini kita bisa mendapatkan kemenangan, bukan saja di dunia tapi juga di akhirat, kembali kepada kesucian, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan dan dipertemukan dengan kesempatan pada bulan Ramadan yang tahun-tahun-tahun yang akan datang lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.